pagi yang cerah. Halo guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So yeah, jadi guys, kita kembali lagi di channel gua dan yep, jadi guys, kita kembali lagi di Fantasy Minecraft guys. Ya, jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin petualangan kita di Fantasy Minecraft guys. Nah, jadi bagi kalian yang baru bergabung ke channel gua, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk video sebelumnya dan ya, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Let's go. Jadi guys, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor world ini karena di video sebelumnya tuh kita sudah menaklukkan markas dari para villager guys. Ini guys ya, itu villagernya udah kebakar nih markasnya ya. Dan kita juga sudah melawan boss villager dan itu sangat susah banget guys untuk melawan boss villager ya di tempat ini cuy. Ya udah, karena di sini kita sudah berhasil, jadi gua berencana untuk mengeksplor tempat ini lebih jauh guys. Karena di sini sepertinya ada desa villager lagi nih di sini guys. Jadi gua penasaran. Sepertinya gua akan coba ke arah atas dan di sini kita akan coba explore ya. Siapa tahu kita bisa menemukan tempat-tempat baru dan tempat-tempat yang sangat-sangat keren cuy. Oke, jadi di sini kita akan taruh item kita. Oh, ternyata item kita udah gua taruh semua cuy. Bentar ya. Oke, kita taruh dulu beberapa. Di sini ada fair glass. What the heck, fair glass apaan? Oke, kita taruh saja ya. Gua butuh kayu. Kita butuh kayu, guys. Oke, let's go. Di sini kita punya pedang, pickaxe, katana dan axe. Kita perlu ini gak ya? Kita perlu iron gak sih? Wah, iya, guys. Kita gak punya iron. Iron, di mana iron kita? Gue lupa. Loh, iron kita di mana ya? Lah kok hilang? Wait guys, wait ya. Oh, ini. Ah, ini dia guys. Kita mungkin 2 3 4 5 6 10 kali ya. Oke, okay, kita bawa 10 iron saja guys. Buat cadangan item kita nantinya. Let's go. Di sini kita akan melanjutkan petualangan kita. Jadi gua akan coba ke arah atas. Arah atas itu ke sini ya. Oke, let's go. Semoga kita bisa menemukan sesuatu hal baru ya di tempat ini dan let's go. Kita langsung saja, guys. Di sini tuh ada bangunan dan kita juga sudah mengeksplor tempat ini. Di situ tuh ada makhluk aneh, guys. Bentukannya kayak jamur. Tinggi gitu ya, aneh gitu dah. Yaudah, kita lanjut ya. Wah, hujan. Hujan, guys. Wah, hujan nih. Let's go. Coba ke arah kanan. Wah, hujannya semakin deras. Let's go. Ini hujannya nih tangisan para jomblo, guys. Let's go. Wah, ini ada buah. Buah apa nih? What? Plum. Plum apaan? Buah plum apa, coy? Apa ya plum ya? What? Oke, gue gak tahu ya ini plum apaan. Yang penting ya udahlah kita bawa aja ya kan. Let's go. Wah, ada ayam. Bukan ayam, kalkun tuh. Sini ada sumur. Sepertinya gue akan coba ambil satu ini guys, satu pohon lagi ya karena di sini bisa ngedrop. Ini ngedrop apa? Apel guys. Apelnya banyak banget yang di sini. Coba ya, kita cari satu aja. Bener kan kita ke arah sini? Oh iya bener. Coba ya guys ya. Kita ambil satu pohon. Let's go. Let's go. 28 potongan nih biar bisa hancur langsung. Dan kita akan mendapatkan 138 kayu guys. Banyak banget, gila. Oke, dikit lagi. Let's go. Woo. Ah, gak semua guys. Oke, ternyata gak semua yang hancur ya. Tapi di sini kita mendapatkan 1 stack apple plus 16. It's okay lah ya, worth it lah. Oke. Kita coba. Wih. Di air ada apa tuh? Wah, ada belut. Wah, gue males banget cuy posisi hujan kayak gini. Ntar ya, kita coba ini guys. Bikin crafting table.
Kita ganti dengan ini. Oke. Terus kita bikin ini, guys. Bikin kapal. Alright, let's go. Kita hancurin ini. Oke, dan kita akan berlayar dulu, guys. Let's go. Let's go, let's go. Kita akan berlayar. Wih, di bawah ada belut banyak banget. Belut listrik, guys. Let's go. Semoga kita bisa menemukan tempat-tempat baru di sini. Bener gak sih? Oh iya, bener. Wih, di sini ada beruang. Let's go ya. Apakah di atas itu ada bangunan? Oh iya, guys, ada bangunan ternyata, bener. Let's go, let's go. Gue penasaran. Nah, kan? Ini apaan ya? Bangunan apa, cuy? Oke. Gimana, cuy? What? Lah. Oke. Let's go, let's go. Kita akan coba ke rumah ini. Ini ada rumah. Rumah siapa ya? Oke, kita menemukan rumah di pinggir laut. Wah, guys. Ternyata ada harta karun di sini. Let's go, masuk. Halo. Wih, apa nih? Spore Blossom. Oke, guys. Kita mendapatkan emerald. Ada 4, lumayan. Dapat buku. Honey Battle. Oke, kita ambil semua. Awas ya, kita jangan sampai mencet ini. Nanti spawn point kita ada di sini, cuy. Wah, ini rumah siapa ya? Gue jadi penasaran deh. Kenapa ada rumah di pinggir laut ini? Apa pos jaga ya? Dan sini ada chestnya, guys. Yaudah. Ntar ya, gue coba untuk... Wah, ini apaan ya? Horse crab, ada kepiting. Di sini ada harta karun, guys. Terjun gak sih? Coba ya. Let's go. Oke, guys, kita coba terjun dan di sini ada harta karun banyak nih. Kita coba cek satu-satu. Ada iron, ada emerald, worth it banget. Ada feral cow dengan efek gading, gak ada, guys. Iron chest plate, wih, ini guna banget. Ada obsidian, kita bisa buat portal, guys, nantinya. Wah, wow, worth it banget, guys, harta karun di sini. What? Weh, apa ya? Anjir, apaan tuh? Barakuda, anjir, apaan barakuda? Anjir, ikan barakuda. Kok gitu, guys? Kita gak bisa ngehit. Wah, ini minta dibantai nih barakuda. Mana barakuda, guys? Bambu, dapat bambu, lumayan. Rope kita ambil, novice wand. Oke, kita ambil, kita ganti dengan ini, moss block, swiss tail. Kita ganti dengan kayu aja karena kayu gampang lah ya dicari. Wait, barakuda mana dah? Hilang, cuy. Wait. Gua penasaran nih. Itu di tengah laut, kenapa ada villager? Wah. Wait ya, kenapa ada villager di tengah laut? What? Ada villager. Hah? Siapa dia, guys? Marcy. Halo, Marcy. Kita ketemu Marcy. Siapa Marcy, guys? What? Guys, harta karun banget nih, guys. Wait ya. Ker. Kita bawa si Marcy. Bisa, gak mau. Kita kasih jalan.
Nih nih naik tuh. Eh gak mau jalan sih Marsi. What? Wah kita diincer sama ikan-ikan ngeselin guys. Ini Marsi siapa ya? Lu. Gak bisa kita dorong gak? Ini nih naik. Nice. Oke, okay, let's go. Kita bawa si Marsi. Sini sini. Hahaha. kita membawa si Marsi, guys. Tapi kayaknya rumahnya Marsi ini deh. Iya, guys. Kita coba deh. Ini Marsi. Kita coba ke sini, Marsi. Marsi gimana caranya ya? Guys, gimana cara? Naik bro. Ya elah gak mau naik si Marsi. Nice one, let's go. Si Marsi udah naik. But dia tuh gak bisa. Apa tuker barang? Oke okay. Kita menyelamatkan Marsi nih yang jelas ya. Oke, kita coba cek. Widih. Oh ini lautan yang luas guys. Ternyata di bagian atas. Eh ini apa guys? Ini kenapa ada beginian? Ini kayak jurang gak sih? Wah ini kita bisa misi ke sini nih. Kayaknya ada ruangan rahasia deh. Kayaknya di sini ya. Sepertinya sih. Oke. Wah. What? What the heck? Ini apa cuy? Crystal Canyon. Crystal Canyon. Deep dark. Guys, ada deep dark. Wah, kita bisa bertemu. Ini apa? Old Growbridge Forest. Deep dark. Oke. Kita bisa. Wah. Oke, kita bisa bertemu dengan makhluk paling hard di Minecraft, guys. Warden. Ya, kita bisa ke Warden. Tapi oke lah, kita coba explore sebelah sini dulu. Wih, ini lavanya lumayan ya. Eh, ini apaan? Gelas? Kok ada kaca? Wih! What? Oke, mampus lu. Ini kok ada kaca? Gak tau lah. Let's go. Coba cabut ya ke arah sana. Ih, suaranya. Eh, suara angin ya. Eh, suara petir apa ya? Ini kok ada ladang, guys? Ada gandum. Oh, ada suara petir, guys, ternyata. Ih, nyeremin suara petir. Oh, di sini banyak kunang-kunang. Wih, keren. Wow. Oke, ada suara petir. Dan ini kenapa hutannya bersinar? Wah, suara petirnya ngeri, cuy. Oke. Wah, suara petirnya dong. Rumah kita ada 430 meter sih. Lumayan jauh sih, tapi ya udahlah, kita coba explore dulu ya kan, guys. Let's go. Oke, ada koal, ada goa. Copper ore. Anjir, babi. Ada. Eh, itu apa sih babi? Wah,
Wah, ada drownet. Oke. Ini apa ya? Pohon apa, guys? Terang gini. Pohon apa ini? What the hell? Pohon apa? Wait, itu ada apa cuy? Eh, ini siapa guys? What? Wait guys ya, di sini ada makhluk aneh sepertinya. Ada patung. Hah? Itu apa ya putih-putih guys? Ntar gue samperin nih. Gue samperin ya, apakah itu orang atau bukan?